Untuk pembicara yang ketiga, saya undang Pak. Ini yang berlaku akan menuju ke hari yang sama. Jadi biar berlaku dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirkan adalah tiba-tiba suatu saat nanti pemerintah tidak ambruk tetapi tidak relevan. Itu sungguh mengkhawatirkan. Pemerintah nggak ada bangkrut, tidak seperti swasta harus cepat selalu mengantisipasi perubahan, cepat sekali mengantisipasi radical change, perubahan yang radikal, harus cepat sekali mengantisipasi disruption, disrupsi yang memporak-porandakan. Tetapi kita di pemerintahan, saya di pemerintahan, Bapak Ibu yang di pemerintahan, tidak mengenal istilah bangkrut. Ibarat hidup itu cenderung di zona nyaman. Bisa tidur nyenyak setiap hari, terutama di tanggal muda. Tetapi kalau Pak Gun atau teman-teman yang lain, yang Bapak Ibu di korporasi, hari per hari tidurnya tidak nyenyak karena penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan risiko. Nah, saya ingin mengatakan sebagai bagian dari pemerintah bahwa risiko itu jelas ada bagi pemerintah. Bangkrut tidak, tapi tidak relevan itu mungkin. Ini kan tantangan-tantangan yang ada terus di depan kita. Bagaimana aplikasi yang menghubungkan antara masyarakat dengan negara, dengan pemerintah, bisa jadi membuat komplain handling yang dilakukan oleh pemerintah kemudian menjadi kurang efektif dan efisien lagi. Bagaimana e-learning yang membuat Google atau Ernst & Young tidak lagi bertanya ijazah ketika merekrut staffnya, bisa jadi membuat perguruan tinggi konvensional menjadi tidak relevan lagi, orang tidak lagi bertanya tentang ijazahnya apa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa disruptive technology, disruptive innovation bukan saja membahayakan bagi Bapak Ibu yang di dunia korporasi, tetapi di pemerintahan juga bisa membuat tidak relevan kehadiran kita. Nah, itulah yang membuat kita harus cepat mengantisipasi perubahan. Sekali lagi, lebih dari radical changes, cepat mengantisipasi disruption, cepat mengejar ketertinggalan. Ya. Posisi pemerintah memang harus mengejar ketertinggalan yang luar biasa di sini, apalagi komponen birokrasi sangat besar. Di pemerintah pusat ada banyak kementerian, kemudian di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, sampai dengan desa. Jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan, karena disrupsi teknologi di satu sisi adalah opportunity, tapi di sisi lain juga bisa memperandakan apa yang ada, bukan hanya dalam konteks teknologi, tetapi juga dalam konteks social behavior, dalam konteks perilaku sosial.
pemerintah dan komitmen kita semuanya untuk bagaimana melayani masyarakat secara efektif dan efisien, menata pondasi yang baik di ekonomi, di politik. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih atas event yang sangat-sangat bermartabat, sangat-sangat terhormat ini untuk mendorong perbaikan yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Menteri.